Marukawa adalah pemain Persibaya dan masih tetap di Persibaya. Beralih pada berita selanjutnya. Di tengah kesuksesan Arema FC yang berhasil masuk ke Liga 1 2021, kualitas permainan tim Arema terus menuai kritik. Permainan Arema FC pada Liga 1 2021 ini di bawah asuhan pelatih Eduardo Almeida dirasa kurang atraktif sehingga terkesan monoton. Kritik tersebut kembali muncul ketika Arema FC melawan Persela Lamongan dengan skor 1-0 yang berlangsung di Stadion Kapten Satu Wayang Dipta Gianyar pada Selasa 1 Februari 2022. Hasil dari pertandingan tersebut membuat Arema FC menduduki peringkat klasemen pertama Liga 1 2021. Pada laga tersebut selama pertandingan klub Arema FC dinilai Aremania kurang menampilkan performa seutuhnya. Permainan yang sangat mengecewakan dari Arema, terlebih Fortes yang gampang sekali jatuh, tulis komentar akun Kevi. Harus diakui skema permainan Arema kurang agresif dan geyel, tapi fakta juga membuktikan bahwa mereka tim paling sedikit kebobolan bersama Persib, yaitu hanya 13 gol, kata Ferdinand. Pada babak kedua, permainan Arema FC dan kawan-kawan lebih berkembang dalam menyerang, namun tim juga mudah kehilangan bola. Karena hal tersebut, Persela Lamongan menjadi memiliki punya banyak kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sadar permainan anak asuhnya dikritik, Eduardo menanggapi hal tersebut dengan tenang. Eduardo menyampaikan bahwa adanya serangan balik dari lawan merupakan hal yang biasa dalam pertandingan. Banyaknya counter attack yang dilakukan Persela Lamongan adalah sebuah hal yang lumrah akibat Arema FC bermain terbuka, kata Eduardo.